strangle. What? Assalamualaikum, selamat pagi, salam hangat dari kita keluarga di Kuningan. Oke, sekarang kita akan menuju ke Cigowong. Cigowong itu jalur pendakian Gunung Ciremai ya, tapi lewat jalur Palutungan. Palutungan. Ciremai itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur Palutungan, ada 4 jalur. Yang pertama jalur Palutungan. Yang kedua ketiga itu Linggarjati. Linggarjati itu ada Linggasana sama apa gitu. Yang keempatnya jalur Majalengka, Apoy. Dan hari ini kita akan trekking via jalur Palutungan. Cuman kita nggak sampai ke puncak. Ini latihan dulu sampai Cigowong. Siap? Oh ya, kita juga nggak lupa nih trekking, tapi tetap mengutamakan protokol kesehatan, bawa masker, bawa sanitizer, terus yang pasti sih harus jaga jarak ya, karena di pendakian sekarang emang harus sesuai dengan protokol kesehatan juga semuanya gitu. Doain kita ya. Dan ini dia Om Abai yang nganter kita sampai base camp Palutungan. Oh, masih jomblo guys. Nanti sore apa namanya jemput lagi kita di base camp Om Abai sekitar jam 3 sore lah. Ini perjalanan ke base camp. Jalurnya masih apa baru dibuka ya, dengan catatan orang Kuningan boleh trekking tanpa menginap kalau di luar apa Kuningan, Cirebon, Majalengka itu harus menyertakan juga surat bebas COVID gitu ya. Ya betul. Jam berapa sekarang? Jam berapa ya? Oke. Sekarang jam 9, lebih 9 menit. Yuk, let's go. Ternyata bukan kita aja, ada beberapa yang sudah di depan. Nanti kita ketemu. Gimana? Ini belum. Maklum. First time trekking, jadi harus slow down. Jangan buru-buru biar enggak kapok. Oke, lanjut. Di sini banyak apa? Kandang sapi. Tapi sapinya sapi perah tuh. 1, 2, 3. Tuh ada sapinya kelihatan. Biasanya sapi itu kalau diperah pagi-pagi sama sore hari. Gitu deh.
Pantesan suami itu sekali nyoba naik ke gunung malah keterusan. Gimana? Emang seru ya, maksudnya olahraga sambil menikmati keindahan alam tuh ya seru gitu, capek tapi seru gitu. Lanjut kah? Oke, siap. Yuk. Semangat. Gimana capek? Oke, masa pandemi seperti ini, olahraga emang perlu. Terus, ini terkait masker. Menurut informasi, olahraga boleh pakai masker, cuman kalau dikiranya tidak banyak orang, tidak dalam kerumunan, itu boleh dibuka. Jangan sampai dipaksa kalau udah engap gitu ya, boleh dibuka. Gitu kan? Halo. Pindah dulu ke sini. Untuk sementara karena belum bisa muncak, cuman bisa trekking aja. Dan maksimal kita harus turun jam 3 sore. Sudah di bawah. Pas sore kosongkan gunung. Kalau udah lebih dari jam 4 jangan turun. Nunggu besok pagi lagi. Sekarang yang penting saya lihat sama orang punya. Tadi biaya asuransi sama PNBP doang. Kita orangnya 25.000 ya sekarang ya. Iya. Kalau pendakian ya, kira-kira kapan kan? Untuk pendakian sendiri itu tergantung dari tahap satu kalau sukses, berlanjut ke tahap dua, itu juga tahap dua belum tentu bisa mendaki. Tergantung keputusan dari pusat PNBP. Ini sabar-sabar aja. Banyak sih yang nanya. Iya. Yeah. Nah, terima kasih banget yang nanyain. Kang, makasih ya semuanya ya. Lanjut ya, Kang. Ayo, Mangga. Oke. Ini perjalanan ke Cigowong. Sekarang jam berapa, Om? Jam 10 lewat 2 menit, berarti udah hampir 1 jam ya? 1 jam ya? Perkiraan sampai Cigowong itu kita tadi berangkat jam 9. Ya. Ya paling jam 11-an, 1 jam lagi.
Semangat. Bonus, bonus. Turunan bonus. Katanya, nih kata suamiku, kalau pas naik gunung, terus nemu turunan, ternyata itu bonus. Oh, bonus. Kirain bonus tuh apa gitu ya. Semangat. Semangat. Si Kang. Pak. Enggak minum aja nanti. Halo. Halo. Selamat datang di Cigowo. Yang mantap. Saya juga ternyata Mami. Testimoni. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga ke Cigowo. Ketinggian 1450 mdpl. Kesan pesannya sampai sini bagaimana? Kesannya semangat. Tadi sempat capek berhenti. Jadi nggak usah apa? Kalau capek nggak usah dipaksain. Mending slow aja bagi pemula kayak saya. Tapi nyampe juga ya sampai Cigowo.
Itu berarti jika ada kemauan pasti Anda bisa. Cigowong. Kalau ke puncak berani? Next time mungkin bisa. Tapi kita coba ke Pro dulu yuk.